Ini adalah kemacetan di daerah landasan Ulin, ya. Jadi kemacetan ini terjadi mulai dari pertigaan yang ada patung pesawat terbang ke arah Banjarmasin, ya. Jadi sejak dari patung tersebut sampai ke sini, saya sekarang sedang berada di depan Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana, ya. Nah, jadi ini kemacetan ini sudah berlangsung lebih dari 5 menit, ya. Jadi kendaraan berjalan sangat pelan, ya, seperti ini. Entah apa yang terjadi di depan, tapi nampaknya kendaraan ini semuanya sabar, ya, menunggu melaksanakan apa yang terjadi. Ini luar biasa. Kita apa sedang terjadi di depan? Saya juga tadi tidak sempat mencari berita tentang apa yang sedang terjadi di landasan Ulin, ya. Ini cukup rekor karena kita lihat di sini ada dalam satu baris ini 3 jalur, ya. Jadi 3 jalur kendaraan mobil yang menempuh jalan ini, dan luar biasa, baik di depan maupun di belakang saya ini kendaraannya bertumpuk. Berjalan dengan sangat perlahan, ya. Nampaknya suasana hujan ini membuat kendaraan ini cukup sabar, jadi mereka cukup dingin untuk menghadapi kemacetan ini, sehingga hampir tidak terdengar suara-suara klakson. Nah, ini akan menjadi masalah ketika ada kendaraan dari tempat lain yang ingin masuk ke jalur ini. Maka tentu akan sangat sulit, ya. Tentu nampaknya banyak kendaraan yang menuju ke arah kiri. Entah apa yang terjadi. Bahkan ada kendaraan umum yang menuju ke daerah arah kiri. Ada kendaraan yang melintas.
namanya here.